Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau update anggur banana pembentukan batang tersier. Nah, untuk anggur banana ini saya grafting dengan 4 varian. Jadi anggur banana ini dalam rangka pembentukan tersier. Ini dari bud utama sudah mulai pada semprot. Itu pada tersier tunas air dari anggur banana ini yang sudah lumayan gede, kita grafting dengan varian yang lain. Seperti yang ini kita grafting dengan anggur mundrup. Yang sebelahnya kita grafting dengan varian peles. Ini tunas dari bud utama anggur banana. Kemudian yang ini di grafting dengan varian Sonaka. Ini ada bawa bonus untuk graftingan anggur Sonaka. Ini kemudian yang ini di grafting dengan Mondrop ya. Yang ini dengan Sonaka. Dari bud utama sudah mulai pada pecah. Ini bud utama dari anggur banana sudah mulai pada pecah. Dan yang paling pangkal ini di grafting dengan varian CRP ya, dengan CRP. Jadi total varian pada satu pohon anggur ini itu ada 5 varian. Jadi yang pertama varian banana itu sendiri, kemudian varian mundrop, peles, dan sonaka juga CRP. Untuk menumbuhkan mata bud dari tunas utama anggur banana ini, saya tidak menggunakan dormek atau CCPU, tapi cukup dengan cara dikerat bagian depannya kira-kira 1/2 cm. Kemudian saya kuliti budnya, tapi harus hati-hati ya. Kalau mengulitinya asal-asalan itu bisa rusak nanti mata batnya sehingga tidak tumbuh merata. Oke, itu saja update kali ini tentang satu pohon anggur terdiri dari 5 varian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.